warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari Sekolah Islam Idris School Taruna Panata Gama Putri, yang beranggotakan saya Aisyah Fahmi Marita, dan saya Ida Yusuf Putri, dan saya Fatra Maliha. Di sini kami sebagai tim pro sangat setuju dengan mosi debat kali ini, yaitu pengeksposan wisata kelautan oleh para vlogger mengancam keindahan dan kebersihan laut di Indonesia. Karena argumen kami yang pertama, apabila daerah wisata bahari di Indonesia sudah diekspos, maka wisata bahari akan memberikan dampak yang negatif yang tidak sedikit bagi ekosistem laut di sana, seperti kerusakan terumbu karang karena besi pijakan di daerah pariwisata dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, karena vlogger mempromosikan daerah tersebut hingga menambah wisata di daerah tersebut dan akan merusak pantai dan ekosistem di daerah tersebut. Dan yang ketiga, jika telah dilakukan pengeksposan, maka tempat tersebut menjadi tempat pencarian perekonomian yang baru. Padahal pertumbuhan industri pariwisata sendiri punya banyak risiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Sekolah Islamic Leadership School Taruna Panata Gama yang beranggotakan saya ini yang pakai kerja dia dan saya Nelal Sangkratumani dan saya Tita Setia. Di sini kami sebagai tim kontra sangat tidak setuju dengan mosi debat kali ini, yaitu pengeksposan wisata kelautan oleh para vlogger mengancam keindahan dan kebersihan laut Indonesia. Karena argumen kami yang pertama, vlogger membuat ulasan mengenai suatu wisata di sana, kita jadi banyak tahu tentang keindahan laut Indonesia yang selama ini belum diketahui. Dan karena kita tahu kalau itu indah, maka kita akan selalu berusaha menjaga keindahannya. Dan kedua, vlogger dapat membantu untuk menjaga kelestarian laut. Dan yang ketiga, para vlogger pastinya juga menyuarakan pentingnya menjaga keindahan laut. Baik, saya ingin menyanggah pembicara pertama. Tadi Anda bilang dengan dieksposnya wisata kelautan Indonesia, maka akan meningkatkan rasa cinta terhadap kelautan Indonesia dan tentu saja akan menjaganya. Tapi buktinya kenapa sekarang banyak sekali sampah-sampah di pantai-pantai di laut Indonesia, padahal katanya dengan adanya pengeksposan itu akan menambahkan cinta kita terhadap laut Indonesia, tapi kenapa sampah-sampahnya banyak? Itu karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat, karena mereka hanya menghentikan pengalaman mereka dengan datang ke tempat yang ini seperti itu. Dan agar tidak terjadi kerusakan kembali, maka dibuatnya peraturan setempat tentang hal negatif itu, maka hal negatif itu tidak ada. Ya, baik, saya ingin menyanggah pembicara ketiga. Berarti itu otomatis menyanggah apa yang pembicara satu katakan. Padahal tadi katanya dengan dieksposnya itu akan menambahkan rasa cinta terhadap laut Indonesia dan akan menjaganya. Buktinya tadi dengan diekspos belum tentu menambahkan rasa cinta kita terhadap laut Indonesia dong. Sebenarnya yang menambahkan kegiatan pariwisata membutuhkan partisipasi dari wisatawan untuk mengembangkan konservasi lingkungan dan pemahaman terhadap pentingnya ekosistem. Namun nyatanya minimnya pengetahuan dan pengelolaan dari wisatawan mengenai pentingnya ekosistem itu menyebabkan kegiatan pariwisata tersebut tidak memperhitungkan dampak bagi ekosistem laut. Saat ini banyak sekali vlogger-vlogger membuat video dengan konten-konten yang tidak baik untuk dicontoh. Dalam kata lain, mereka seperti mengajarkan pada anak-anak muda untuk berperilaku tidak baik. Dan bagaimana nanti jika mereka melihat konten-konten yang baik dan tidak baik, kemudian mereka merusak lingkungan. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa jika disebutkan dengan ditegaskannya peraturan daerah situ, maka lingkungan akan terjaga.
bisa berikan contoh karena penegasan peraturan lingkungan laut dari kerja kan? Peraturan contohnya ada apa? Peraturan untuk pembuangan sampah laut sudah ditegaskan kepada masyarakat. Pasal 104 Undang-Undang Dasar 32 tahun 2009 yang berbunyi, setiap orang yang melakukan pembuangan limbah atau sampah tanpa izin ke media lingkungan hidup akan disanksi dan dipidana penjara selama paling lama 3 tahun dan didenda yang paling lama paling banyak 3 miliar. Tapi kenapa udah ada peraturan perundang-undangan seperti itu, namun pantai di Indonesia masih banyak yang terkotori oleh sampah, di Bali contohnya. Terus di tempat tinggal saya sendiri, nenek saya salah satu pengelola pantai di situ, namanya Pantai Pemedas. Tapi sampah-sampah di situ tetap banyak, padahal nggak ada perundang-undangan itu. Itu karena penjagaan yang ketat. Jadi solusinya itu tetap menjemput wisatawan yang datang berkunjung, tapi dilakukan penjagaan yang ketat dan diberi sanksi. Saya menambahkan pengeksplorer wisata kelautan laut Vlogger ini juga tidak hanya mengancam keindahan dan kebersihan, tapi juga kealamian dari keindahan laut tersebut. Saya menambahkan dengan dieksposnya pariwisata, banyak yang berdatangan ke daerah tersebut. Otomatis warga akan membangun daerah mata pencaharian baru di sana, akan dibangun bangunan-bangunan permanen, bukan bangunan-bangunan yang bisa gampang diperuntukin dengan batu-batu. Nah, batu-batunya itu banyak juga yang diambil dari terumbu karang di laut Indonesia. Gak sedikit yang pakai batu biasa, banyak yang pakai dari terumbu karang. Dikembangkan, masih banyak masyarakat yang belum mengenal ataupun mengetahui tentang kekayaan laut dan bagaimana cara menjaga dan melestarikan. Sebab itu, para vlogger dapat membantu agar masyarakat dapat mengenal dan menjaga laut Indonesia. Saya menambahkan, pada tahun 2018, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 15,81 juta orang atau menambah sekitar 2,5 kali lipat dan akan menambah di tahun berikutnya. Dalam minimnya pengetahuan pariwisata dan wisatawan tentang laut, maka akan menambah kerusakan di laut Indonesia, namanya Pantai Kota Bali. Tambahan, di Raja Ampat sendiri telah banyak kerusakan terumbu karang. Padahal di sana sendiri 75% terumbu karang jumlah terumbu karang di dunia. Dan sekarang kategori terumbu karang yang sangat baik di Indonesia hanya 6,5% sendiri. Menanggapi pembicaraan kedua, melihat risiko kerusakan ekosistem satwa laut yang semakin tinggi, WWF Indonesia meluncurkan panduan di buku yang dirangkum berbagai panduan tentang bagaimana berperilaku bijak, bersahabat dan bertanggung jawab terhadap alam laut dan ekosistem. Ya, tapi apakah itu sudah diterapkan ke masing-masing ke per individu pariwisata wisatawan? Jadi kalau misalnya itu ada tapi wisatawan nggak menerapkan itu di mereka sendiri, itu buat apa? Kan mereka tergantung pemahaman mereka sendiri kayak gimana. Terus saya ingin menambahkan, sekarang vlogger-vlogger kan gak cuma dari Indonesia, tapi juga dari vlogger-vlogger luar yang datang ke Indonesia, kemudian mengunjungi wisata kelautan Indonesia, kemudian mereka upload di media sosial, menyebar di daerah mereka sendiri, dipromosikan di sana, kemudian akan membuat orang-orang di sana ikutan pengen ke Indonesia. Jadi makin rusak kalau ke Indonesia. Dan sama sendiri adalah persoalan setelah nomor 2 setelah adanya wisatawan, dan ia terus bertambah setiap waktunya. Dan sama sendiri tidak hanya dari wisatawan, dari negara-negara lain pun Indonesia mendapatkan impor sampah impor. Vlogger bisa mendorong generasi muda untuk lebih berkontribusi dalam kampanye untuk menyelamatkan lingkungan laut. Dan juga vlogger karena anak zaman sekarang itu lebih aktif di sosial media. Maka dari itu vlogger mengajak para muda untuk menjaga kelestarian. Dengan adanya vlogger dapat diadakannya kajian edukasi tentang pentingnya menjaga keindahan.
pariwisata dapat membantu untuk melestarikan budaya dan kearifan masyarakat setempat. Karena menjadi objek wisata ini tentunya masuk dengan beberapa suku bangsa di Kenya dan Maori di Samoa. Budaya mereka dijadikan objek wisata bagi turis asing yang berarti kehidupan mereka. Tapi buat apa mereka melestarikan budaya seperti itu, namun lingkungan dan ekosistem laut itu rusak? Contohnya karena terumbu karang rusak karena besi pijakan di dasar laut untuk para penyelam. Kemudian aktivitas si penyelam juga menyentuh terumbu karang dan lain-lain sebagainya. Sudah saya bilang tadi, solusinya adalah kita menyambut wisatawan yang datang berkunjung, tapi dilakukan penjagaan yang ketat dan juga sanksi. Seperti saat menyelam untuk tidak menyentuh terumbu karang dan jangan menyentuh hewan atau perhatikan cara berenang dan menggunakan terumbu karang. Ya, peraturan itu sudah ada, tetapi apa sudah diterapkan? Baik. Sampai saat ini belum banyak polisi-polisi laut yang menjaga sekitar daerah laut. Peraturan itu sudah diterapkan tapi belum optimal. Nah, karena belum optimal itu yang berdampak kepada lingkungan. Karena belum optimal, dengan para vlogger dan masyarakat yang lain bisa untuk membantu menegaskan peraturan di situ agar tidak mencemari lingkungan laut. Bisa berikan bukti bahwa vlogger meningkatkan rasa cinta terhadap laut sehingga mereka ingin menjaga laut Indonesia. Terus saya ingin menambahkan, karena banyaknya wisatawan minat itu mengurangi populasi biota laut dan membuat menurunnya kualitas lingkungan di daerah pariwisata. Kita yang melakukan pasal 60 Undang-Undang 32 tahun 2009 yang berbunyi setiap orang dilarang melakukan pengaturan lingkungan hidup. Jadi para pelaut dapat membantu pemerintah untuk melindungi laut dengan cara para pelaut memberi tahu kepada wisatawan agar tidak membuang sampah sembarangan. Jadi sampah dari pariwisata itu tidak hanya dilakukan oleh pariwisata sendiri seperti membuang sampah sembarangan, tapi penyebab sampah banyak di laut itu juga karena limbah-limbah dari hotel atau restoran yang ada di sekitar daerah wisata di laut. Di daerah pantai Kuta Bali, setiap harinya bisa terkumpul 500 sampah. Pariwisata juga mengancam ekosistem terumbu karang. Karena banyaknya pariwisata yang berkunjung, maka tidak sedikit dari mereka membawa kamera dan melakukan kontak fisik terhadap terumbu karang dan mengekspos keindahan alam di bawah laut Indonesia. Akibat rendahnya kesadaran wisatawan saat melakukan wisata bahari, tak sedikit ditemui kasus bahwa siswa terluka atau mati karena terkena baling-baling kapal. Kemudian pengamatan satwa yang berlebihan saat wisatawan di dalam air dapat mengakibatkan stres pada induk satwa dan satwa-satwa. Tempat yang sebetulnya indah dan jarang orang tahu bahwa biasanya vlogger yang mempromosikannya, dan orang akan sadar tempat tersebut harus dikelola wisatanya supaya meminimalkan dampak kerusakan dari pengunjung yang tidak bertanggung jawab. Saya ingin menambahkan, Climate Institute dan Fritz Naungan Starting Indonesia menggelar workshop Climate Vlogger di Kota Manado, Sulawesi Utara. Lewat kegiatan itu, mereka berharap generasi muda dapat memanfaatkan platform
media sosial untuk menyuarakan pentingnya penyelamatan bumi tentunya kalau saya mengatakan dengan kecanggihan teknologi sekarang banyak tempat wisata yang berada di sosial media akibat vlogger dan mendatangkan pariwisata sehingga menambah wisatawan sehingga dari situ akan menambah kerusakan lingkungan. Dua menit lagi. Kami di sini sebagai tim pro ingin menegaskan dan menyimpulkan kembali bahwa kami sangat setuju dengan masih debat kali ini yaitu pengeksposan wisata kelautan oleh para vlogger mengancam keindahan dan kebersihan laut Indonesia karena argumen kami yang pertama apabila telah diekspos wisata bahari akan banyak yang mengunjungi dan memberikan dampak negatif yang tidak sedikit bagi ekosistem laut di sana dan yang kedua karena vlogger mempromosikan daerah tersebut sehingga menambah wisata di daerah tersebut dan akan merusak pantai. Eksposan wisata kelautan oleh para vlogger mengancam keindahan dan kebersihan laut Indonesia karena argumen pemain pertama vlogger membuat ulasan mengenai suatu wisata dari situ kita jadi banyak tahu tentang keindahan laut Indonesia yang selama ini belum diketahui dan karena kita tahu kalau itu indah maka kita akan selalu berusaha menjaga keindahan argumen yang kedua para vlogger dapat membantu menjaga keindahan laut yang ketiga para vlogger pastinya juga mengharapkan pentingnya menjaga keindahan laut. Waalaikumsalam.